Masa orang wanoja karekam dina kamera pengawas atau CCTV nalika ngalakonan aksi ngagasap kendaraan roda 2 di salah sehiji warung internet di Lelewok Soreang Kabupaten Bandung. Nubuka eta kendaraan jeung nu jaga warnet keur tibra sare kukituna pelaku jongjon mawa motor ti eta tempat. Dina rekaman CCTV tembong salah seorang wanoja dina kayan jongjon asup ka jero rohang warung internet. Mirenge kayan tisin eta wanoja teh laluasa mawa kunci motor sarta helm milik korban. Samalah eta wanoja teh langsung kabur tumpak motorna tan aya halangan harungan. Aksi nu ngagasab motor teh karandapan di salah saeji warung internet di Jalan Raya Soreang Banjaran poe Sabtu nu anyar kaliwat. Eta kajadian teh karandapan isuk-isuk nalika warnet masih tutup lantaran panto warnet teu dikunci, tur nu jaga masih tibra sare matak gampang pelaku ngagasab motorna. Pernah kembali ke sini? Kenal enggak? Kenal mah enggak. Cuma pernah aja ya. Itu sering bawanya apa aja? Yang dibawanya apa aja? Yang dibawa kunci motor sama helm. Dia tuh main dulu atau enggak di sini? Pas ngambil. Enggak ngambil itu main dulu atau langsung ambil? Langsung ambil. Komponet ya. Kurang lebih jam 7 pagi melihat CCTV itu perempuan yang mengaku. Jadi mereka masuk ke sini karena ini yang tidak dikunci. Mereka masuk mengambil kuncinya dari dalam. Jadi mengambil motor mereka dengan menggunakan kunci asli, tidak pakai kunci palsu atau bongkar. Kiwari petugas Polsek Soreang turta Satreskrim Polresta Bandung masih ngalakonan panalungtikan. Polisi ngageing ka masyarakat sangkan leuwih iatna nalika ninggalkeun kendaraanana. Yuana Kurniawan, Bandung TV.